Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali materi AutoCAD-nya. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memberikan dimensi pada dena yang telah kita buat. Oke. Sekarang kita tinggal membuat layernya terlebih dahulu. Saya akan membuat layer, LA Enter, ke layer 0 ya. Kemudian new layer, kita namakan layer dimensi. Ya, RS dimensi. Ya, saya namakan RS dimensi. Dimensi. Oke. Kemudian colornya saya buat agak merah seperti ini ya. Kemudian jenis garisnya saya gunakan 0,00. Oke, saya aktif di layer dimensi seperti ini. Sekarang kalau kita mengukur menggunakan linear dari as ke asnya di sini, maka terlihat bahwa tulisannya sangat kecil sekali ya, seperti ini. Oke. Caranya diatur masuk ke menu annotate, kemudian dimension seperti ini ya. Saya akan membuat baru, saya ketik new, saya namakan dimensi dena, kemudian continue. Oke, sekarang di bagian lain colornya perlu diingat bahwa line ini adalah bagian garis yang akan dirubah. Lainnya tinggal kita pilih, kita mau sesuai dengan by layer, akan terlihat seperti ini warnanya. Oke, kemudian extension lainnya kita bisa pilih di sini. Misalnya agak gelap-gelap seperti ini extension lain ya, saya akan pilih misalnya 253. Simbolnya saya akan memilih yang architectural tick ya, seperti ini akan berubah seperti ini architectural tick. Kemudian teks, saya akan membuat teks baru di sini ya. Teks stylenya nanti juga bisa dibuat di sini, kita akan buat baru saja. Namakan adalah style 1 atau teks dimensi. Ya, saya oke. Teks dimensi kita ganti ke agensi. Ya, ini saya pilih teks agensi seperti ini ya. Oke, kemudian set current. Yes. Jadi ini teks agensi pilih, set current, close. Oke, di sini saya pilih teks dimensi. Jadi sudah ini terpilih. Colornya kita bisa ke white atau putih atau apa saja, nanti kita bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini center, posisinya center ya. Nanti kemudian di sini saya akan memilih yang di alignate dimension line di posisi tengah seperti ini semua. Fit, oke, ini nanti kita naikkan skalanya. Primary unit saya akan ke 0. Fitnya ini kita bisa naikkan menjadi misalnya 40 dulu, saya akan coba 40 ya. Ini akan diperbesar semua secara keseluruhan, jadi skalanya ya di bagian fit. Oke, kemudian set current, close. Saya akan coba tes ngukurnya di sini dari ujung ke as ya, di tengah di sini. Oops. Kalau kecil masih kecil seperti ini, ini artinya masih perlu dinaikkan ya. Di enter kemudian modify ya, jadi disesuaikan. Misalnya saya akan buat coba 400 ya, soalnya bisa saja nanti di oke. Ini saya angkat seperti ini. Oke, ini sudah agak terlihat dimensinya. Saya akan edit lagi, di enter modify, ini saya naikkan sekitar 650. Oke, kemudian set current, close.
Jadi ini tergantung berapa nanti ya. Ini menyesuaikan skalanya. Saya ambil dari sini, kemudian ke ujung sini. Oke, ini sudah agak bagus terlihat. Oke. Tinggal kita setting lagi sedikit. Atau sudah cukup ya? Oke, sudah. Oke, kira-kira sudah pas seperti ini ya. Saya buat dari ujung-ujung ke sini. Kira-kira keluar seperti ini ya. Kemudian tinggal pilih continue ke bawah sini. Ini juga, jadi tinggal di continue ya di sini. Tinggal kita pilih ini ke sini. Ini juga, ya kan? Dan seterusnya ke sini. Pas di as. Oke, jika kita ingin mundurkan, ini bisa kita mundurkan seperti ini secara manual. Ini juga secara manual kita bisa tarik seperti ini. Iya. Kemudian kita mau mengukur secara length total dari ujung ke ujung, tinggal kita tarik seperti ini. Oke, nah sudah keluar dimensinya. Jika kita merasa bahwa ini masih kecil, kita bisa ngedit kembali ke D, enter, pastikan dimensi dena, modify, kita naikkan menjadi misalnya 700 ya. Ini fleksibel, disesuaikan dengan denanya, yang sesuaikan dengan AutoCAD-nya. Oke, set current, close. Oke, kita anggap sudah seperti ini. Untuk ke yang berikutnya, saya akan memilih dari sini, kemudian ini yang 150. Saya akan tarik seperti ini kira-kira. Kemudian oke, saya tinggal continue aja ke sini ya. Ini ya. Kemudian ke sini. Oke, baik. Ini saya mundurkan seperti ini secara manual aja. Ada cara cepatnya juga, tapi ini kita pakai secara manual. Ini saya blok seperti ini, saya mundurkan supaya dia terlihat rapi. Ini juga dari ujung ini ke sini ya. Ya, saya menggunakan teks agensi ya. Oke, seperti ini. Sudah kelihatan baik ya, sudah kelihatan baik, kelihatan rapi. Tinggal di posisi bagian depan, kita tinggal membuatnya seperti itu. Dari ini ke sini, kita tarik keluar. Oke, kira-kira pas di sini, kemudian continue di sini ya. Kemudian seperti ini. Oke, baik, ini sudah semacam ada. Tinggal di kita rapikan seperti ini. Ini kita mundurkan seperti ini. Ini juga mundur ke sini ya, supaya dia terlihat rapi ya seperti ini. Kita bisa mencoba beberapa custom warna supaya ini terlihat lebih smooth. Oke, nah ini sudah ada seperti ini ya. Tinggal area samping di sini kita ukur lagi linear ya, jangan lupa pakai linear. Dari sini ke sini, ini asnya saya ambil, tarik ke sini ini. Kemudian saya tinggal continue lagi di sini, kemudian ini lagi di sini, ini juga seperti ini. Nah. Oke, ini saya tarik seperti ini keluar, ini juga sama ini. Tarik seperti ini. Oke, sudah. Jika kita misalnya ini bisa dimainkan warnanya supaya bisa terlihat lebih smooth ya, lebih rapi, di enter, modify, kita bisa custom teksnya apa, misalnya warna seperti ini ya. Oke, kemudian misalnya pinggir-pinggirnya kita mau apa, lain, masuk ke lain di sini, misalnya kuning ya kan, seperti itu. Oke, set current, kelas. Nah, ini sudah
terlihat seperti ini. Jika masih merasa masih kecil ini tinggal kita naikkan kembali di enter, modify ke primary unit di bagian fit, misalnya saya ke 850 ya kan, 850 saya tekan plus. Nah, ini sudah besar seperti ini ya, supaya nanti bisa terbaca pada saat dicetak. Ini sudah.